فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. فكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القلب يسير جيفة كثيرة. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، وليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما أتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدابه ومنازعته لربه في وصفه، لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Kita diperintahkan untuk berusaha dengan sangat membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan penyakitnya. Karena jika kotoran dan penyakit itu masuk, akan merusak dan sulit kita membuangnya atau membersihkannya. Karena di antara noda yang sulit untuk dihilangkan, seperti noda yang ada di pakaian. Noda itu kan macam-macam ya. Ada noda yang mudah dihilangkan, ada noda yang sulit. Lah, noda yang ada di anggota badan itu mudah, dari cat atau yang suci ataupun yang najis mudah dihilangkan. Tapi kalau noda itu masuk ke dalam hati, ini sulit untuk dihilangkan, untuk dibersihkan, untuk disembuhkan. Karena itu kita diperintahkan untuk sangat menjaganya. Dan juga dikatakan bahwa maksiat hati, penyakit hati, kotoran di dalam hati itu sangat buruk, melebihi maksiat yang ada di anggota badan atau kotoran yang di anggota badan. Sehingga kalau kita tidak membersihkannya, tidak mengkosongkannya, maka hati itu tidak pantas, tidak cocok untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Tidak pantas untuk mendapatkan pemberian dari Allah, baik itu dari makrifahnya ataupun mahabbahnya. Lah, kemaksiatannya dan keburukannya itu banyak. Di antara kemaksiatan dan penyakitnya yang terburuk, yaitu disebutkan di sini al-kibru warya'u wal hasadu. Al-kibir, sombong, warya'u,
melakukan perbuatan bukan untuk Allah, dan al-hasadu iri. Lah masing-masing ada pembahasannya. Ini diantara yang paling buruk. Bukan hanya ini penyakitnya. Tidak disebutkan di situ al-higid. Tidak disebutkan di situ al-ghil. Tidak disebutkan di situ al-ujub dan yang lain sebagainya. Lah ini diantara terbesar dari penyakitnya hati, karena ada sebagian penyakitnya hati itu masuk di dalam penyakit yang disebutkan ini, seperti al-ujub, ar-riya, itu masuk al-ujub ya, itu masuk kepada al-kibir. Kemudian ada namanya at-tasannu, itu masuk pada ar-riya dan yang lain sebagainya. Lah fal kibru, maka kesombongan itu ya dulu menampakkan min sahibihi, daripada orangnya, ala ghayatil hamako, sangat bodoh. Di orang yang sombong itu berarti adalah orang yang sangat bodoh. Bahkan berada di puncaknya kebodohan dan kedunguan. Bukan di tingkat kebodohan yang dasar, tapi tingkat kebodohan, kedunguan yang paling atas. Orang yang paling bodoh, orang yang paling dungu adalah orang yang sombong. Apa itu sombong? Sombong itu kan menganggap yang lain di bawahnya. Dia di atas yang lain. Menganggap dirinya lebih utama, lebih istimewa. Yang lain itu di bawahnya dia semuanya. Baik dalam keilmuan, baik dalam ketaatan, kebaikan, dan yang lain sebagainya, dari macam-macamnya ibadah, ketaatan. Dan ini orang yang sombong. Nah, orang yang sombong menggambarkan orangnya enggak punya akal dan dia sangat bodoh dan dungu. Kenapa kok bisa seperti itu? Dikatakan oleh beliau, wa kaifa yaliku takabbur mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah. Bagaimana bisa pantas untuk sombong sedangkan ia mengetahui bahwa ia tercipta dari sperma yang menjijikkan? Apa yang dibanggakan? Yang patut, yang pantas untuk kita banggakan atau kita sombongkan sedangkan kita tahu bahwa kita tercipta dari sperma. Kita terbuat dari sperma. Misal ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Kemudian dia menyombongkan sesuatu yang dia miliki. Tapi kalau orang-orang tahu, dia akan malu. Kalau orang-orang tahu, dia akan malu. Kira-kira dia akan menyombongkan sesuatu tersebut di hadapan semua orang atau kepada orang-orang tertentu? Pasti dia pilih-pilih. Kalau ini aku sombongkan kepada orang itu bakal tahu. Karena dia pinter, karena dia ngerti, karena dia paham. Dia enggak mungkin menyombongkan sesuatu itu di hadapan orang tersebut. Dia cari orang apa? Orang yang enggak ngerti apa-apa. Karena dia nyari alat untuk sombong, enggak punya. Apa? Di sini. Lah, orang yang disombongi sama dia enggak tahu ini itu apa, enggak tahu.
dianggapnya mewah, dianggapnya mahal, dianggapnya istimewa dan sebagainya. Nah, karena enggak tahu, coba tahu, dia enggak mungkin mau menyombongkan. Kenapa? Dia sendiri malu. Lah kalau kita ini sadar diri, kita enggak mungkin sombong. Kenapa? Oh, terbuat dari sperma. Ditawar-tawarkan enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau ditawar-tawarkan. Kemudian sombong. Pantes sombong itu dari apanya? Awal mulanya sperma kok. Kalau bangunan rumah ini terbuat dari intan, permata, emas, perak, sombong masih layak. Tapi kalau dari pasir, dari gamping, dari batu bata, kenapa disombongkan? Semua orang bisa, berarti bisa. Semua orang berarti bisa. Mau dia membuat minimalis atau membuat besar, bisa. Kenapa? Bahannya bisa dibeli oleh siapapun. Lah kita gitu, mau sombong dengan ini, mau sombong dengan itu, loh apa wong kita dengan dia sama. Min nutfatin madhirah. Dari air sperma yang menjijikkan. Kemudian wa alal qurbi yasiru jifatan kathira. Dalam waktu dekat ia tahu bahwa dia bakal menjadi bangkai yang busuk. Bangkai yang busuk yang menjijikkan. Mau aulia, mau ulama, kalau menjadi bangkai pungut busuk, bau. Kecuali orang-orang yang dimuliakan sama Allah atau orang-orang yang dijadikan ibroh, pelajaran bagi yang lain, bangkainya ditampakkan oleh Allah istimewa. Kita enggak bahas dalam barzakhnya. Kalau barzakh pasti mereka mendapatkan kemuliaan, tapi bangkai semuanya akan busuk, bau. Tapi ada orang-orang yang bangkainya harum. Kenapa? Allah ingin menjadikan ibroh, pelajaran untuk yang lain agar meniru, mengikuti, meneladani apa yang dilakukan orang tersebut dalam hidupnya. Tapi kalau enggak, busuk. Kalau di alam barzakh beda lagi. Barzakh aulia, syuhada, ulama, al-amilun, mereka mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Orang yang hafal Quran mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jasadnya enggak hancur, utuh. Seperti yang dikatakan dalam Zubat, ghaira ajbid dhanab, selain tulang rusuk semuanya hancur, tapi ada yang enggak hancur di situ disebutkan, yaitu para nabi, para syuhada, dan al-ulama al-amilun, begitu juga orang yang hafal Quran. Ya, intinya enggak pantas untuk sombong sama sekali, apalagi dia mengetahui bahwa dia tercipta dari bangkai yang busuk dan dalam waktu dekat akan menjadi dia tercipta dari air sperma yang menjijikkan, dalam waktu dekat akan menjadi bangkai yang busuk yang menjijikkan. Wa in kana indahu syai'un minal fadha'il wal mahasin fadzalika min fadlillah wa sun'ih. Jika ia memiliki sesuatu daripada kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, maka itu dari karunia-Nya Allah. Kalau kita bisa punya ilmu, memahami ilmu, kita bisa menjadi orang yang manfaat, menjadi orang yang tampan, menjadi orang yang gagah, itu semua karunia dari Allah diberikan untuk kita.
Berarti laula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah enggak mungkin. Intinya kita enggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan karunianya Allah. Kalau kita ini enggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan karunianya Allah, maka kembali utamanya yaitu kita ini nutfah madhiroh, sperma yang menjijikkan, waktu dekat akan menjadi bangkai yang busuk. Jadi sekalipun kita mempunyai keistimewaan, kemuliaan, itu karena, ada karenanya. Kalau bukan karena ini enggak bisa. Apa? Apa namanya? Seperti apa itu? Bahannya mobil lah. Bodinya mobil. Itu kapan berharga? Ketika oto cat nempel di depannya logo daripada pabrikan tertentu, punya nilai. Tapi kalau sudah tabrakan, pesok semua, pecah semuanya, punya nilai? Sekalipun dari pabrikan yang mahal, enggak punya nilai sudah. Enggak punya nilai. Bakal apa? Dihancurkan, ditimbang, jual rosokan. Jadi punya nilainya apa? Karena. Karena masih utuh, karena dicat, karena masih menempel di pabrikan yang punya nama. Sama. Kita ini bisa dipandang mulia, dipandang istimewa karena karunianya Allah. Kalau bukan karunianya Allah, kita adalah orang yang hina. Berarti sekalipun kita memiliki sesuatu yang diistimewakan, enggak patut kita sombong karena ini pemberian. Lah pemberian itu bisa diambil. Kalau bisa diambil, jangan coba-coba untuk sombong. Seperti mobil mewah tadi itu, sombong kepada mobil yang lainnya, ana lebih mahal dari ente misalnya. Udah lama nabrak, dor. Orang mau beli, mikir, kalaupun beli, dibeli murah, karena ini akan dirawat. Kalau dirawat gak akan kembali seperti semula. Sekalipun perawatannya sangat mahal, bagus, tetap ada cacatnya, ada cirinya. Kan gitu. Sama kita, kalau diambil sama Allah mau apa? Walhasil enggak patut kita sombong. Karena apa? Kalaupun kita bisa dimuliakan, itu karena karunianya Allah. Karena itu para aulia enggak ada yang sombong. Para anbiya, para rasul enggak ada yang sombong. Karena apa? Mereka tahu. Mereka tercipta dari sperma dan mereka mendapatkan kemuliaan karena Allah, karena karunianya Allah, karena pemberiannya Allah. Yang sewaktu-waktu Allah bisa mengambil karena haknya Allah, miliknya Allah, sehingga enggak patut untuk sombong. Jadi sekalipun ya, sekalipun memiliki keistimewaan, karena keistimewaan yang kita miliki dari karunianya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwa. Tidak ada kita ini, tidak ada baginya di dalam kemuliaan sesuatu tersebut kudrah, kemampuan, atau tidak ada di dalam diri kita ini, di dalam menghasil apa untuk mendapatkannya kekuatan, enggak ada. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk mendapatkannya, untuk meraihnya. Karena apa? Semuanya tidak akan mungkin diberi kecuali Allah yang memberi. Kita berusaha sekuat tenaga apapun enggak akan mungkin mendapatkannya. Tidak akan mungkin meraihnya. Karena apa? Tidak mampu kita. Nah, tidak punya kekuatan, kemampuan untuk mendapatkan itu kecuali dari pemberiannya Allah Subhanahu. Karena itu beliau mengatakan, awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadlih an yaslubahu ma atah bisu'i adabihi wa munaza'atihi li rabbih fi waswih. Apakah dia tidak takut
hamba yang sombong ini apakah tidak takut, tidak khawatir ketika dia sombong kepada hamba-hambanya Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah dari karunia-Nya dicabut oleh Allah apa yang diberi karena su'ul adab kepada Allah. Apalagi kalau pas sombong-sombong dicabut sama Allah, diambil. Sombong dengan ketampanannya, sombong dengan kepintarannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kekuatannya misalnya, yang mana itu semuanya pemberian dari Allah lewat karunia-Nya. Lah kalau pas sombong dicabut sama Allah, kenapa kok dicabut pemberian itu? Ya karena dia su'ul adab, tidak beradab kepada Allah. Loh, kenapa kok enggak beradab kepada Allah? Iya, mengambil sifatnya Allah. Yang patut sombong itu hanya Allah. Lah kamu mengambilnya, kemudian sombong. Lah kalau dicabut pas sombong, yang tampan, lo ganteng kon welek, irungku mancung, motoku, motomu sipit, irung mendelep. Wah, pas sombong dicabut sama Allah, akhirnya matanya sipit, irungnya mendelep. Tidak malu kita ya? Kenapa? Itu pemberiannya Allah. Sombong karena ilmunya misalnya, sombong karena hartanya misalnya, pas sombong dicabut sama Allah. Makanya ini tidak khawatir orang yang sombong tadi itu dicabut alat kesombongannya oleh Allah karena kurang ajar kepada Allah, mengambil sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya enggak patut sombong, sudah enggak pantas untuk sombong. Kenapa? Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Karena sombong itu adalah salah satu sifat-sifatnya Allah. Ya, al-jabbar, yang tidak bisa dipaksa, justru mengatur segalanya dengan kekuasaannya, al-mutakabbir, itu Allah. Nah, patut untuk sombong. Lah kalau kita enggak, kalau kita tidak pantas sama sekali, karena yang kita miliki, yang dimuliakan oleh orang, atau yang sebabnya kita dihormati oleh orang, semua itu karena karunia-Nya Allah. Sehingga kalau karena karunia-Nya Allah, jangan coba-coba sombong, karena sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya, Allah bisa mencabutnya. Karena itu supaya tidak dicabut sama Allah, jangan sombong, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita bahas tentang hadisnya dan contoh-contohnya banyak. Tapi kalau itu akan menghabiskan waktu. Nanti akan disebutkan di situ sifat yang kedua, riya. Bagaimana riya, dan sifat yang ketiga hasad, hasud, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan ketawaduan, dan mudah-mudahan Allah menghapus penyakit sombong dari hati kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga, menghindari hati kita dari penyakitnya, dari keburukannya, dari kemaksiatannya, sehingga kita dapat menyempurnakan kebaikan, ketaatan dalam kehidupan kita, menghapus, menjauh dari segala kemaksiatan, kemungkaran, ya, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyul ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.